saya berada di halaman sekolah kita SD IT Al Karimah Kuburaya sambil berolahraga ringan, menjaga kebugaran, dan sambil menjemur di bawah terik matahari di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya, sehat walafiat, dan terhindar dari segala macam bahaya, penyakit, baik itu virus corona maupun penyakit-penyakit yang lain. Ini adalah kondisi sekolah kita yang sebenarnya merindukan anak-anak di rumah untuk hadir di sekolah kembali. Tetapi karena kadarullah, ada sebuah musibah menimpa negeri kita, akhirnya kita harus berdiam diri di rumah dulu. Tetapi alhamdulillah kondisi sekolah kita tetap kita jaga kebersihannya, keindahannya. Mudah-mudahan sekolah ini memberikan keberkahan, memberikan kita kebaikan, dan menjadi sejarah perjuangan kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar anak-anak di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, kumpul bersama keluarga. Ingat, ada pesan saya selama anak-anak berada di rumah, belajar di rumah. Yang pertama, jaga kesehatan, berolahraga yang cukup, walaupun hanya olahraga ringan, tetap menjaga kebugaran. Nah, kalau bisa di pagi hari, kita berjemur sebentar, biar tubuh kita tetap sehat. Makan makanan yang sehat, yang halal, yang bergizi, dan tentunya banyak-banyak beribadah kepada Allah serta menolong orang tua, karena menolong orang tua adalah bagian daripada ibadah kita, bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus tetap menjaga sholat 5 waktu, jangan sampai ketinggalan. Kalau bisa kita tambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Yang ketiga, banyak-banyak membaca dan mempelajari Al-Quran. Mumpung waktu kita banyak di rumah, maka kita optimalkan untuk membaca Al-Quran. Syukur-syukur kita bisa menambah hafalan, memurojaah hafalan kita. Mudah-mudahan hafalan kita menjadi yang keempat, banyak-banyak bersedekah dan sholat duha. Mudah-mudahan ibadah ini membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin cinta kepada kita dan menjauhkan kita dari segala kejahatan.